Teman-teman, kali ini saya ingin memperlihatkan kota Tambelaka kepada teman-teman semua. Seperti inilah suasananya. Ini keuskupan. Bank NTT yang baru di Stadion Galatama sudah. Teman-teman yang di luar Jawa belum pernah ke Sumba, mari datang ke sini dan nikmati aset pariwisata ini. Gula garam masuk ke bandara Tambelaka. Ini kurang lebih 300 meter sudah sampai ke bandara Tambelaka. Ini galak coba dapat sembuhkan.
Ya, di dekat bandara sih, bandara Tambolaka ada villa. Bukan villa, tapi dia seperti kos-kota. Bagi yang baru bisa, kalau ada yang kosong bisa. Darat area tempat olahraga futsal dan jam bagi yang suka jam, saat tubuhnya bagus bisa. Lurus ke sana di markas Auri, karena kita belok ini saja menuju rumah jabatan wakil Pak Sumba Wardana. Ini dia rumah jabatan wakil bupati Sumba Barat Daya. Ya, kita sampai di persimpangan. Kalau di arah kanan menuju ikan. Kalau ke arah kiri kita ke Kota Tambolaka. Oke. Okay. Ya, tadi dari rumah jabatan kita sudah mau masuk di area Kota Tambolaka. Ini kantor PLN. Ini ruko-ruko bangun yang mulai terkebar, yang mulai bangun. Sudah mulai masuk area pasar. Ini area pasar. Setiap hari jalan kita selalu macet juga. Ini pasar ikan. Thank you.
Bandara Hotel Sinar Tamulaka. Pasarnya belum begitu rapi dan teratur. Mobil-mobil pada parkir di jalanan. Hotelnya baru sekitar 2 tahun. Ada satu rata, namanya satu rata. Gereja di Kasmat. Sekarang kita sudah masuk di area White Tabun. Beginilah Sumba Barat, Sumba Barat saya. Anjing-anjing pada berkeliaran di jalan. Seringkali membuat celaka. Nah, ini Katedral Sumba Barat saya. Sumba. Terus Katedral untuk Sesumba. Kalau lurus terus, teman-teman menuju ke kota Sumba Barat, Kota Bulu. Ini Polsek Lora. Ini masih Polsek Lorong, statusnya belum menjadi Polres. Thank you.
Aurora. Ya, aku pernah di SPD sini. Ini kita pada parkir lagi tanpa bensin. Tidak nampak. SPD ini ramai dengan bensin eceran dan Pertamina. Seringkali Pertamina-nya antri karena banyak sekali yang mobil-mobil yang tak bensin untuk dijualan. Di antaranya sangat banyak. Sama dengan biliar, bagi yang suka main biliar silakan. Oke, kita sudah waktu bisa pulang. Saya rasa video ini jadi gambaran tentang kota Tanggulak, kota yang kecil dan suasananya ya seperti inilah dimaklumi. Sampai jumpa di video selanjutnya.